Pasangan suami istri tersangka pencurian tanaman hias diamankan warga Desa Selingan dan Polsek Kaligondang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan senjata airsoft gun yang digunakan saat beraksi mencuri tanaman hias di Desa Selinga. Pasangan suami istri tersangka pencurian tanaman hias berinisial AH, 27 tahun dan KPA 29 tahun, warga Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas diamankan warga Desa Selinga dan petugas Polsek Kaligondang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan senjata airsoft gun, jenis Beretta, dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi mencuri tanaman hias di Desa Selinga. Namun saat konferensi pers, salah satu tersangka tidak dihadirkan karena telah dititipkan ke lapas. Kabak Operasi Polres Purbalingga, Kompol Pujiono, mengatakan tersangka sempat melepas tembakan ke warga karena kepergok saat mencuri. Dan uniknya, pelaku adalah pasangan suami istri yang menggunakan senjata api jenis airsoft gun merek Beretta. Untuk senjata api ini kemungkinan karena kondisi sudah cukup tidak bersih, kemarin sering dipakai. Namun demikian, untuk saat ini yang dapat diketahui diidentifikasi digunakan untuk melakukan perlawanan kepada warga masyarakat yang waktu itu akan menangkap pelaku ini dengan mengeluarkan 3 tembakan. Ini pelurunya, dan salah satu peluru ini mengenai warga masyarakat. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, subsider pasal 363 ayat 1 ke 4 tentang pencurian dengan pemberatan junto pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.